Selamat malam teman-teman. Malam ini bersama Rafa Farah Family Channel dan Bang Ayus Herlambang akan mempersembahkan round-round spektakuler untuk kru pejuang mahar ALS Nopin 248 dengan Cincu Abang Nasir dan Abang Abdi. Pokoknya ini totalitas untuk kalian semua, untuk kru-kru ALS di Yogyakarta. Persembahan spesial ini Bang, untuk kru pejuang mahar, biar cepat dapat jodoh. Ayo kita jalan-jalan round-round bareng-bareng, masuk langsung ke kabin bus. Ayo Bang Abdi, Bang Nasir, semuanya masuk. Ayo, pokoknya kita round-round. Ayo itu, ada Pak Yusuf, Pak Om saya. Wah, pokoknya komplit kita jalan-jalan untuk round-round malam ini. Oke Bang Ayes, kita siap. Kita manjakan nah, itu kru ALS Pejuang Mahar. Betul, buat Pejuang Mahar 248 spesial. Ya, kita manjakan pokoknya. Ayo Bang Nasir, masuk. Mantap ini bos. Mantap pokoknya. Mas, dengan abang siapa ini? Oh, saya Davi. Abang Davi, terima kasih Abang Davi ya. Pokoknya acara round-round atau jalan-jalan ini dibuat seneng pokoknya ya, okay. Kita horas pokoknya. Mantap, terima kasih abang. Oke okay. Nah, ini komandan kita yang tidak yang tidak harus ketinggalan, ini tidak harus, ini pokoknya harus ikut. Gimana Pak Yusuf? Wah, aman patah sekali ini. Mau ini? Mau, tajap malam mau ini. Saya yang nggak mau. Pak Yusuf itu. Oke, ayo masuk. Ayo abang, silakan, terima kasih. Pokoknya saya ikut di kabin bus ngopi bareng. Nih, kru pejuang mahar kayaknya asing dengan kabin seperti ini nih teman-teman. Kayaknya asing dengan kabin seperti ini. Aduh, gimana nih Abang Nasir? Gimana, gimana, komennya gimana? Pokoknya luar biasa nih Bang ya. Yogyakarta gimana? Istimewa. Mantap, ya. Abang gimana? Istimewa ini? Bang. Wah, ucapkan, ucapkan rasa terima kasih gimana ini? Ya, buat para Bang Rafa, para Rafa family, Bang Ajis. Bang Ajis sama Bang Agung. Agung, ucapkan terima kasih. Mantap, pokoknya kita round-round, jalan-jalan. Nih, ini Bang Abdi, Bang Abdi. Bang Abdi asing sekali ini kayaknya sama kabin seperti ini. Gimana perasaannya? Coba. Wah, gimana perasaannya? Ayo. Banget ini. Gimana ini? Perasaannya sangat senang banget ini. Kemana kita Mas Agung? Kenapa? Kenapa? Kita ini mau... Kamu setahunya hanya minta jalan, minta anu. Ini sudah diikuti ini. Gimana ini subscriber dan penonton suruh ngajak jalan-jalan ini? Sudah iya. Saya ajak ini. Gimana komennya? Gak ada kata-kata kan? Gak bisa ngomong apa-apa ini. Iya, ini pokoknya totalitas untuk kru ALS Pejuang Mahar ini Bang. Istimewa kalau yang ini. Benar-benar istimewa ini. Iya ya, pokoknya seneng ini kita round-round, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan, round-round. Nih, kru ALS Nopin 248. Gimana Bang? Gimana komentarnya? Istimewa. Gimana? Istimewa. Pernah selama di ALS jalan-jalan seperti ini? Belum, belum. Belum pernah? Belum, baru ini. Hanya di Yogyakarta Bang kalau ini Bang. Totalitas untuk kalian semuanya, kru pejuang mahar ALS Nopin 248. Nih, ada Pak Agus bagian AC di pool ALS Yogyakarta. Abang dari Budiman, selamat datang, selamat malam Abang, selamat malam Bang. Pokoknya gabung jalan round-round. Pokoknya saya yang ikut ini jadinya ini. Oke, ini Om saya juga selalu ikut, selalu tampil di channel Rafa Farah Family. Malam ini istimewa ya, ini Bang Ayes ini kita sambut. Tolong, ya, tolong hiburkan dulu Mas. Ya, biar kelihatan wajahnya. Ya. Oke, selamat malam semuanya, para kru ALS 248 dan pengurus ALS perwakilan Yogyakarta. Selamat datang di Ngopi on the Bus. Ini adalah salah satu program dari kami, jalan-jalan sambil ngopi dan
keliling kota Jogja sambil menikmati suasana sambil ngopi. Selain kopi juga tersedia ada teh, kopi susu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah inovasi dari kami selama pandemi ini karena wisata atau bus, ataupun bis pariwisata sangat terdampak dengan adanya COVID-19. Jadi adalah, ini adalah inovasi dari kami supaya kami tetap terus berkreasi dan bisa beraktivitas seperti itu. Dan khusus malam ini kami persembahkan khusus untuk kru ALS 248 Sang Pejuang Mahar. Mantap. Dan pengurus ALS, dan spesial lagi buat subscriber ALS Mania yang ada di mana, yang ada di mana-mana maksudnya. Dan khususnya buat subscribernya Rafa Farah Family Channel, untuk selalu dukung dan subscribe channelnya Rafa Farah Family karena selalu update kegiatan ALS di, khususnya di perwakilan ALS Jogja. Begitu, monggo, karena kita konsepnya kafe, bapak ibu, ini gak ada ibunya ya om ya, bapak-bapak ini garongan semua ini, iya betul pokoknya bang. Nah, karena kita selama ini om ya, kalau kru ALS kan identik dengan naik Mercy. Nah, iya. Ini kita naiknya Hino ini. Wah. Iya, naik Hino ini, Bang. Iya. Nah, sekarang kalau selama kita dimanjakan, Bang, naik ALS kan dari pool ke loket, gitu, tiap hari muter dari pool ke loket. Nah, malam ini kita manjakan kru 248 keliling kota Jogja dengan naik bis pariwisata mesinnya Hino, bukan Mercy seperti itu. Nah, monggo sambil menikmati perjalanan bapak-bapak ada Pak Yusuf ini. Ya, ini kepala suku kita ini. Pak Yusuf selalu tampil. Kepala binatang apa kepala suku ini Pak Yusuf? Ya, selamat malam ini. Oh, selamat malam ya. Ini. Oh. Nah, Pak Yusuf ini adalah kepala sukunya ALS ini, tim Warawiri. Kepala suku ya? Ya, betul ya. Ya, tim Warawirinya ALS ini yang ada di perwakilan Jogja. Ada juga Pak Agus. Pak Agus lah montir AC-nya dan bapak-bapak lainnya. Ini ada Mbak Johari gak ikut nih, Mbak Johari. Mbak Johari gak ikut nih. Mungkin libur tadi malam kecapean mungkin tadi malam ya. Kenyangan makan bakmi. Oh iya, kenyangan makan bakmi. Seperti itu. Nah, nanti ada barista yang datang ke meja-meja bapak-bapak semua, abang-abang kita. Nah, nanti mau pesan minum apa boleh, ada kopi, ada susu, ada teh, silakan dipesan. Juga ada makanan yang sudah tersedia, silakan dipesan. Gratis ya, karena kita konsepnya kafe gratis bro. Nanti dipesan sambil dimakan snacknya, silakan. Monggo Mas Indra. Nah om, ini Mas Indra yang kita bekerja sama dengan Mas Indra Kurniatur Jogja. Terima kasih Bang Indra. Ini adalah salah satu biro perjalanan Jogja yang mengkonsep ngopi on the bus ini, seperti itu om. Monggo Mas Indra dan Mas Restu boleh mencatat pesanan dari abang-abang kita ini, dari Sang Pejuang Mahar, Simpang Ekdoras. Nah, Simpang Ekdoras malam ini jalan-jalan ini ke keliling Jogja ini. Iya, duduknya depan Bang, duduknya depan, jangan di belakang. Pokoknya nggak ada kata-kata. Nah, kita santai aja jalannya malam ini. Kalau selama ini mungkin abang-abang naik ALS-nya melewati hutan-hutan dan jalan bergelombang. Nah, malam ini gak usah dipikirkan dulu sewanya Bang, buat busuk Bang. Busuk sewanya banyak busuk. Iya, masuk. Ya. Nah, penuh pokoknya. Malam ini kita happy dulu kita malam ini. Pokoknya lupakan paket. Lupakan paket, lupakan sewa ini pokoknya. Gimana Bang Abdi komentarnya Bang Abdi, kita jalan-jalan seperti ini Bang Abdi? Yang pertama seumur hidup saya baru ini yang pertama kayak gini. Nama saya juga kerja di ALS ini termasuk ini saya nih, karena termasuk kado juga buat saya, karena
acara tanggal 10 Yusuf tanggal ini tahun. Oh gitu ya, rumahnya di kampus KM 54 ya Pak, 54 ya, beli barang bekas ini. Pesan makanan gratis ini teman-teman, persembahan dari Bang Ajis Herlambang dan Rafa Farah Family Channel. Nah ini Abang Abdi ini pesan nih makanan nih, silakan pesan. Pokoknya ini totalitas untuk kalian semuanya ini. Gayu sih, apa kata gayu? Gayu nggak apa-apa. Tawarnya apa? Silahkan pilih sesuka hati gitu Abang Abdi. Coklat, panas atau es? Es aja. Es. Iya. Bang Orke juga bisa karaoke. Apa? Yang siap karaoke. Pokoknya ini raon-raon jalan-jalan ini pokoknya ini. Pak Agus gimana Pak Agus tanggapannya Pak Agus? Pak Agus tanggapannya gimana? Mantap, istimewa. Pokoknya ini totalitas untuk pejuang mahar ini teman-teman. Ayo Bang, nikmati Bang. Ya, tenang saja Bang. Pasal kurang pelarik ngaruhku. Ini pertama kali di Indonesia ini Bang. Mungkin kru ALS di seluruh Indonesia baru pertama kali ini Bang. Betul? Betul itu. Mantap ini. Ini banget. Ya, tambahnya ini loh. Gak punya kata-kata Bang ini pastinya ini. Ah. Coba nih. Apa nih? Iya, benar. Pokoknya nikmati ya Bang. Nikmati pokoknya ini free. Ini persembahan dari Bang Ajis Herlambang dan channel Rafa Para Family ini. Gimana kamu gak bisa ngomong kan sekarang? Gak bisa ngomong kan? Satu kata untuk kita apa? Pokoknya senang kali lah Bang ya. Mantap. Luar biasa ini. Mantap. Iya, baru kayak ini. Gitu ya. Iya, baru. Pak Yusuf, halo. Gimana komentarnya tentang persembahan ini untuk kru ALS dan petugas ALS, Pak? Untuk menyambut kedatangan kru 28 sudah perlu diistimewakan dari YouTube ini. Itu ya. Baru kali ini saya tekan, baru naik kali ini. Belum pernah naik mobil seperti ini. Itu ya. ALS pernah seperti ini? Belum pernah. Belum pernah. Karena memang ALS tidak berhadapan tempat duduknya ya, Pak. Iya. Iya. Pokoknya sukses terus untuk ALS dan salam untuk ALS mania semuanya di seluruh Indonesia. Pokoknya sukses terus, sukses terus ya. Dan tetap semangat berkarya dan berbagi. Abang Abdi ini tidak bisa bicara sekarang. Sudah kapok ente. Ya, mau ngomong apa lagi? Kemarin minta-minta untuk jalan-jalan, sekarang nggak ngomong. Ini gimana? Saya harus bawa apa ini untuk abang senang? Sir, menikmati sekali ini kayaknya ini. Meriah, pokoknya ini. Meriah ini. Gimana abang Nasir tanggapannya ini, Bang Nasir? Sekali lah Bang ya. Gitu ya. Gimana ini? Kak mana ini? Ide gila ini pokoknya Bang Nasir ini. Nih kita jalan-jalan menikmati indahnya kota Yogyakarta ini Bang Nasir. Pokoknya sukses terus untuk kru pejuang mahar. Amin. Hanya senyum terus yang tersungging dari bibir Bang Abdi. Ini kita melewati Timur Malioboro ini teman-teman. Jadi ini lewat Kretek Kewek itu namanya itu. Jadi nikmati keseruan malam ini bersama Rafa Farah Family dan Bang Ajis Herlambang. Mantap Bang. Pokoknya wah ini dapat minuman free, pokoknya dimanjakan malam ini. Mantap. Malioboro. Tapi karena sekarang bis ada larangan ke Malioboro, kita lewat. Kita hanya lewat sisi selatannya. Sisi timurnya Jalan Malioboro. Jadi lama betul sebelah sana ya Bang, sebelah barat atau sebelah bis kita ini. Ini kita melewati Jalan Mataram. Kalau abang besok ingin beli sepatu, sebelah kanan itu toko-toko sepatu KW-KW.
sepatu yang kru Pejuang Jogja. Mahar sangat menikmati ya teman-teman, itu mungkin baru pertama kali mereka lewat di kota, di jantungnya kota Yogyakarta. Pokoknya ini ikuti terus keseruannya malam ini, pokoknya ini spesial untuk kru Pejuang Mahar dengan Cincu Abang Nasir dan Abang Abdi. Gimana ini, kasih komentar lah Bang Abdi, biar kita semangat malam ini ya Bang Abdi, kasih komentar gimana, gimana ini Abang Abdi, sampaikan, sampaikan, ngomong tuh sama keluarga di rumah kalau malam ini jalan-jalan keliling kota Yogyakarta, ngomong Bang Abdi, ayolah. Iya, terserah mau ngomong apa, pokoknya ini round-round ini, pokoknya ini malam ini gimana ini, sampaikan siapa adik-adiknya ini, saya jalan-jalan keliling kota Jogja atau kayak gimana gitu. Oh ya, buat ini Sri Sari ya, Nabi Alipat Kenawa, ini abangnya jalan-jalan keliling Jogja bersama apa ini, ngopi on the bus ya, naik wisat. Nggak bisa ngomong kayak kru ALS ini gimana, ayo ngomong lah Bang. Apa tuh, nggak bisa ngomong apa lagi, ini doang istimewa banget ini gitu ya. Iya, pokoknya ya, ini untuk kru Pejuang Mahar yang ya, kayak kemarin kalian ngomong gimana yang nggak diajak jalan-jalan nih, dipersembahkan oleh Bang Ajis Herlambang itu langsung mendatangkan Big Bus untuk ngopi on the bus. Bang Haji Serlambang, terima kasih atas subscribernya ini, para family channel. Pokoknya subscribe itu ya, channelnya Bang Haji Serlambang. Pokoknya subscribe tentunya. Pokoknya kalau udah mencapai 100.000 mau ke Medan. Siap pokoknya Bang Haji sama Pak Yusuf. Oke. Oke. Siap mendampingi. Oke. Matikan trip. Matikan trip 10 hari. Siap. Abang Abdi, silakan. Mau titip salam apa? Silakan. Oh, ya biasa aja, Bang. Biasa titip salam buat adik-adik saya, buat Nabila di Petenawa, Sri Sari, juga teman-teman saya, Ega yang bekerja di rumah makan merak. Terus buat putra pertama yang lagi kuliah di Padang. Pokoknya buat semuanya. Semuanya ya. Untuk teman-teman kru ALS yang lain, sampaikan nih, saya jalan-jalan nih bersama Rafa Farah Family atau gimana, kayak gimana gitu. Gimana, macam apa ini nih? Ini buat kru-kru ALS yang lain, jangan meri ya. Kalau pengen jalan-jalan, ayo ke Jogja. Ketemu sama Mas Agung, Mas Ajis. Ajis, nanti diajak jalan-jalan naik bis yang kayak gini nih. Kepengen dah. Oke, terima kasih Bang Abdi. Ya, ini hanya ngobrol ya, kita ngobrol asik saja di dalam bis yang sudah diset seperti kafe ini ya teman-teman. Jadi ini sudah free ini untuk kalian semua kru Pejuang Mahar. Dan kantor pos, nah tempat bersejarah yang ada di Jogja, suatu bangunan dan cagar budaya yang dilindungi. Ini titik nol ya Bang? Iya. Titik nol Yogyakarta ini. Sebelah kanan ini adalah Monumen Serangan Umum 1 Maret. Dan persis di depan kita yang batunya dari Candi, itu titik nol kilometer Jogja. Dan di sebelah kanannya itu adalah kawasan Jalan Malioboro. Ini dan titik nol Yogyakarta ini Bang. Ya, titik selamat nol menikmati di Yogyakarta. Ini Yogyakarta di waktu malam ini ya, teman-teman. Ini pokoknya keliling-keliling ini, pokoknya kita pokoknya bersukaria malam ini bersama kru ALS Pejuang Mahar ini sampai di titik nol kota Yogyakarta ini. Ini suasana seperti ini. Nah, ini pas kita di titik nol kota Jogja, dan sebelah kanan
itu adalah kawasan Malioboro. Bisa terlihat ini di ujung selatan kawasan Malioboro. Dan di sebelah kiri tadi itu adalah ke arah keraton, keraton kota Jogja. Dan bangunan di sebelah kanan kita adalah Istana Negara, tempat presiden. Kalau ke Jogja, beliau akan istirahat di Istana Negara sebelah kanan kita ini, Istana Negara, Istana Kepresidenan. Tak ada kata-kata dari pejuang mahar malam ini. Sudah membisu dia, tidak ada kata-kata. Karena istimewa Yogyakarta. Iya, istimewa. Ini istimewa, terima kasih buat Bapak Farah Family dan juga Mas Agung. Dan di sebelah ini, karena ini termasuk kado buat saya ini. Pokoknya selamat ulang tahun, Abang. Buat kalian kado siapa ini? Ini sudah mati kutu ini kru ALS Nobin 248 sudah nggak ada kata-kata. Pokoknya ini totalitas kita ini untuk malam ini. Oke teman-teman, ini kita selanjutnya mau makan malam. Tapi nanti ikuti terus, panteng terus di channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan pokoknya ikuti terus kelanjutannya. Ini masih banyak ide-ide gila, spektakuler untuk kru pejuang mahar di Yogyakarta. Bila dari kalian tetap suka, tetap komen, tetap subscribe, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua saya persembahkan bersama Bang Aji Sirlambang untuk kalian semua subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family. Dan jangan lupa tetap subscribe Abang Aji Sirlambang channel YouTube-nya. Nanti tetap subscribe itu teman-teman. Pokoknya ikuti terus kita acara malam ini. Pokoknya ini ada kelanjutannya, masih ada sambungannya. Pokoknya ikuti keseruannya. Oke teman-teman, saya akhiri. Pokoknya ini ikuti terus, panteng terus. Pokoknya ikuti terus. Pokoknya keseruan malam ini mantap. Mantap. Mantap.